TNI Angkatan Laut menguji alat utama sistem senjata atau alutsista. Tujuan utama pengujian yakni untuk melaksanakan penembakan torpedo A-244S. Pengujian ini dengan mengerahkan unsur kapal perang Republik Indonesia. Menguji kemampuan alat utama sistem senjata, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur kapal perang Republik Indonesia untuk melaksanakan penembakan torpedo A-244S dengan sasaran CTS-106D di perairan utara Situbondo, Jawa Timur. Dalam latihan ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Raden Edi Martadinata 331 dan KRI Diponegoro 365 yang merupakan dua alutsista TNI Angkatan Laut dari jajaran Satkor Koarmada 2 Surabaya. Selain melaksanakan penembakan torpedo A-244S, KRI Raden Edi Martadinata 331 juga melaksanakan latihan tracking Scrap 2 TDX-217 dan tracking Scrap 2 TDX-218, di mana latihan ini untuk mendukung uji fungsi alutsista yang dimiliki puspenerbang. Selain melibatkan KRI Raden Edi Martadinata 331 dan KRI Diponegoro 365, latihan ini juga melibatkan KRI Pulau Rupat 712, KRI Tombak 629, helikopter Panther 1303 dari Puspenerbal sebagai unsur pengamanan. Kegiatan latihan penembakan ini selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yakni pembinaan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul, serta meningkatkan kesiapsiagaan sistem senjata armada terpadu yang memiliki daya gerak dan gaya tempur tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan.